paparan malam ini. Eksklusif mendekati pasukan unit tindak khas sebagai perisai keamanan membanteras keganasan. Operasi-operasi yang kita jalankan semuanya bermain dengan nyawa dan peluru. Rezeki daun nipah, sumber pendapatan penduduk di kampung Pasir Penambang. Dan keunikan ayam pasu terlangkup. Dia salai bakar, bukan ayam bakar, bukan ayam salai. Dia combine jadi satu. Latihan yang mereka lakukan. Jadi hari ini saya perlu memegang belon ni. Ini adalah sasarannya. Cuma risikonya saya nak pegang. Tak boleh bergerak atau Jangan bergerak. Duduk sini. Tutor ready. Keperluk. Tengok dia. Ready. Live. Ready. Buka mata. Buat. Empat jam selepas maklumat tepat diperolehi, pasukan ini digerakkan ke lokasi sasaran. Ia dipercayai menjadi sarang kepada kumpulan pengganas yang merekrut anggotanya. Datang tidak pernah diundang. Namun setiap keganasan yang berlaku umpama menjemput kehadiran pasukan unit tindak khas ini mematahkan serangan penjenayah. Pernah lalui misi berpanas, tak makan, tak minum, berpuluh-puluh jam kan. Hanya untuk menunggu untuk ambush, untuk kesasaran. Kadang-kadang kita dalam payah, kadang-kadang kita dalam semak kan. Kita yang penting kejayaan kita tu. Bukit Aman, Kuala Lumpur. Tiada istilah cuti bagi bilik gerakan ini. Anggota unit tindak khas atau UTK yang ditugaskan dalam kondisi bersedia 24 jam akan berada di sini. Antaranya Sarjan Major Rosli Ibrahim atau dikenali sebagai Major. Dia antara 17 daripada 80 anggota Polis Diraja Malaysia yang berjaya dalam pemilihan akhir UTK pada 1995. Latihan tu dijalankan selama 3 bulan, memang perik. Memang memenatkan siang dan malam. Sebenarnya untuk membentuk keyakinan kita apabila dalam keadaan tekanan kan. Apabila kita menempuh tekanan-tekanan tu, kita dapat melalui dengan sempurna sebab kita sudah biasa dengan tekanan. Sementara di lokasi sasaran, gerak-geri pengganas masih diperhatikan oleh penembak tepat unit tindak khas. Mereka barisan hadapan terawal yang ditugaskan masuk ke lokasi sasaran untuk memperolehi maklumat lengkap mengenai pergerakan pengganas sebelum memberikan isyarat operasi kepada ibu pejabat. Ini sudah 24 jam penyamaran. Sementara di Bukit Aman, bilik gerakan masih menunggu arahan. Gerakan unit 221, panggilan. 221, gerakan unit, jalankan perintah. 24 jam, standby 1 sekarang. Okey, anggota 24 jam.
Satu lagi panggilan misi yang perlu disempurnakan oleh Sarjan Major Rosli dan pasukannya. Inilah rutin yang dilaluinya sejak berkhidmat di dalam unit elit ini 22 tahun lalu. Okey, semua tak beres. Assistant Superintendent Rosmadi Roslan, pegawai UTK yang bertugas pada hari ini. Dikenali sebagai Shaker, dia bakal mengetuai misi penting ini bersama Major dan pasukan 24 jam. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Anggota siap sedia. Siap menerima arah pada Tuan. Baik. Masih, Tuan. Res, Lang, Red. Okay, assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, pada hari ini kita ada misi penting dan siapkan semua sekali kelengkapan QRF dan juga siapkan kelengkapan-kelengkapan kenderaan dan sebagainya. Faham semua? Faham! Pak, kuat! Siap! Keluar! Cabaran bagi seorang pegawai ini cabaran lagi tinggi daripada anggota. Kita buat perancangan dan juga bagi penerangan dengan jelas kepada semua orang bawahan supaya mereka tahu peranan mereka. Tak ada seorang pun yang terlepas, dia mesti mengetahui apa peranan dia walaupun sekecil mana. Sebab kegagalan akan berlaku apabila salah seorang tak tahu apa peranan dia. Di atas arahan Ketua Polis Negara, unit tindak khas dikehendaki menjalankan misi ini. Faham? Setiap misi yang diterima oleh unit tindak khas tidak dilakukan secara sembrono biarpun pasukan 24 jam sudah diaktifkan. Kadang-kadang kita ambil mana-mana operasi yang telah kita terlibat, kemudian kita cuba buat satu senario. Buat raptai, kita buat latihan-latihan menyerupai operasi sebenar. Latihan sebegini sangat-sangat diperlukan bagi menajamkan kemahiran dan kepakaran anggota UTK yang sentiasa berhadapan dengan situasi ancaman penjenayah setiap hari. Yang paling merisaukan saya adalah keselamatan anggota sendiri, keselamatan orang awam. Itu yang penting. Takut mana tahu kan, kesilapan tu boleh berlaku di mana-mana kan. Tetapi kita berharap dan berdoa kepada Allah Taala agar benda tu dihindarilah. Orang tahu, kebanyakan orang tahu unit tindak khas. Tapi nak tengok depan mata, nak tengok susah. Konflik dalam negara, keganasan, tebusan dan penjenayah paling dikehendaki. Misi yang memerlukan kepakaran unit tindak khas untuk membantra segala bentuk keganasan dan ancaman pengganas di dalam negara. Banyak kes jenayah besar yang mendapat perhatian media masa berjaya disempurnakan oleh pasukan unit tindak khas sejak 42 tahun lalu. Kita bermain dengan nyawa. Dan operasi-operasi yang kita jalankan semuanya bermain dengan nyawa dan peluru. Sebab itu kalau kita nak menembak UTK memang dilatih. Kalau kata kita target nak tembak telinga, kena telinga. Nak tembak hidung, kena hidung. Nak tembak tangan, kena tangan. Dia tak boleh kita nak tembak telinga kiri, kena telinga kanan. Itu dah tak betul. Mereka terkenal sebagai sharpshooter. Besar. Okay. Big. Gerak. Berterang saja. Ini antara latihan yang mereka lakukan. Jadi hari ini, saya perlu memegang belon ni. Ini adalah sasarannya. Cuma risikonya saya nak pegang. Tak boleh bergerak, Atok. Jangan bergerak. Duduk sini. Tutor ready. Sepuluh rup. Tengok dia. Ready. Live. Ready. Buka mata. Buat. Apa yang dilakukan itu adalah sebahagian daripada latihan mereka lah. Tapi itu saya selutlah sebab
selalunya saya tengok benda ni dekat dalam filem je, kan, bagaimana mereka melambatkan tebusan. Tebusan dari sebelah mereka, bila sebelah tebusan tu ada penjenayah. Jadi bagaimana mereka menembak menuju ke sasaran tu sebenarnya, apatah lagi membabitkan nyawa orang orang luar, orang awam. Jadi hari ini kita dapat saksikan sendiri bagaimana kemahiran menembak mereka yang menepati sasaran. Sebahagian. Ini hanyalah sebahagian daripada latihan. Shooter, are you ready? Semboy. Kemahiran menembak tepat ini adalah hasil latihan dan ujian yang konsisten setiap minggu. Ketepatan dan kepantasan, kepakaran yang ada pada setiap pegawai dan anggota UTK. Seperti ujian ini, ia mempertingkatkan kemahiran anggota UTK untuk menembak tepat pada sasaran dengan tempoh masa terpantas yang boleh. Latihan adalah sandaran penting buat pasukan unit tindak khas sebagai persediaan menghadapi sebarang situasi ancaman yang tidak mampu diramal. Pasukan satu kini tiba di lokasi. Ketika ini, Major mengepalai pasukan ini untuk bergerak secara senyap menyelusup masuk ke lokasi sasaran. Dan berbekalkan latihan padu ini juga, sehingga kini tidak ada pegawai mahupun anggota UTK yang pernah terkorban ketika misi. Sistem buddy saling melindungi antara satu sama lain ini mampu menjadi benteng kepada kejayaan serbuan yang ingin dilakukan, apatah lagi membabitkan pertempuran di hutan konkrit, lokasi lebih terbuka. Kami di-train daripada asas lagi supaya jari ini di luar daripada trigger guard. Karena kalau kita tersandung, mungkin jari kita boleh terpetik trigger. Jadi itulah salah satu faktor boleh berlaku kemalangan sekiranya jari kita duduk di dalam. Lebih selamat jari kita kat luar. Dan kita nak bertindak pun, kita dapat memastikan dulu sasaran mana kita boleh guna. Penyelusupan perlu lebih berhati-hati supaya kehadiran mereka tidak dapat dikesan oleh musuh. Berdasarkan maklumat yang diberikan, di sini sasarannya. Tiga penjaya berjaya ditembak mati. Semua operatif selamat. Tunggu arahan selanjutnya. Semua rakyat, buat pengunduran dan berkumpul di hadapan rumah sasaran. Kekuatan logistik juga turut membantu kejayaan setiap operasi yang mereka lakukan. Ini antara jentera yang digunakan oleh pihak unit tindak khas dalam sesebuah misi dan juga operasi. Saya fahamkan antara jentera yang istimewanya ini namanya JOS, dan juga di bahagian tengah ini namanya Armor Personal Carrier Typhoon. Salah satu fungsinya adalah untuk menyelamatkan pihak kenamaan daripada serangan, menjadi perlindungan sementara, membawa mereka keluar daripada kawasan bahaya ke kawasan yang lebih selamat. Dan cirinya, kali 10 daripada sebarang serangan senjata api, letupan dan juga hentakan yang lain. Pada situasi yang membabitkan bangunan bertingkat mahupun serbuan kapal terbang, kenderaan RIV atau Rapid Intervention Vehicle memainkan peranannya bagi melancarkan misi. Memegang tampuk kepimpinan pasukan elit UTK hampir 2 tahun lalu, Datuk Hazani Ghazali percaya biarpun pasukannya kecil, kunci kejayaan unitnya adalah semangat berpasukan dan taktikal yang digunakan. Mempunyai kekuatan keseluruhan 400 orang termasuk pegawai dan anggota, namun mampu mengkerunkan pihak musuh. Unit tindak khas, kita membuat pemilihan ketat kepada semua pegawai dan anggota yang ingin menyertai unit tindak khas. Kebiasaannya, daripada 300 orang yang hadir untuk pemilihan awal dan bila berakhirnya latihan asas selama 3 bulan setengah, tak sampai pun 20%. Sebagai contoh yang lepas, daripada 300,
berjaya hingga ke akhirnya hanya 18 orang saja. Hari ini, 4 anggota daripada pasukan ini akan dibawa menghadap Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, juga kini sebagai pemangku Raja Pahang. Selain membanteras keganasan, unit tindak khas juga berperanan dalam penugasan sebagai pengiring dan pengawal peribadi kepada orang-orang kenamaan. Hari ini, 4 anggota diperkenalkan sebelum pemilihan dibuat untuk menjadi pengawal peribadi kepada kerabat diraja Pahang ini. Sejak ditubuhkan pada 1 Januari 1975, kesemua misi yang dilaksanakan dapat disempurnakan dengan baik. Ketika itu, UTK bermula dengan 49 orang termasuk pegawai dan anggota. Antara individu terawal ialah Datuk Mio Cik Hussein Mahaludin. Sekitar tahun 70-an, masa itu kebangkitan aktiviti teroris masa itu, ya. Banyak kumpulan teroris di seluruh dunia dan dia telah menyalur ke kawasan Asia masa itu, Asia Tenggara. Apabila kita ditubuhkan pada tahun 75, tahun 76 terjadi keganasan di AIA building, bangunan AIA di Jalan Ampang. Begitu juga terjadi rampasan feri di Singapura masa itu. Jadi ini telah melancarkan lagi penubuhan UTK di kala itu. Datuk Mio ketika itu antara 9 pegawai UTK terawal yang memulakan perjuangan pasukan elit ini. 24 tahun berkhidmat dalam UTK, pesara polis berusia 71 tahun ini mempunyai pandangannya terhadap cabaran dihadapi kini. Cabaran sekarang ini lagi dahsyat. Walaupun tidak secara keganasannya. Dulu kita memanglah kita menghadapi ancaman ini dulu logistiknya dan macam dari segi kemampuan teknikal kita tak ada, tak cukup. Kecanggihan sekarang ni telah pun dinikmati oleh UTK sekarang ni, tapi jangan lupa kecanggihan itu juga dinikmati oleh musuh-musuh kita. Jadi dia orang terpaksa lebih pintar daripada musuh. Dua kali seminggu, ini merupakan latihan wajib yang ditetapkan kepada seluruh pegawai dan anggota UTK. Untuk setiap operatif, dia akan lari sendiri untuk menambah stamina dia. Untuk ikutkan jadual dalam SU punya jadual, kami akan tetapkan setiap hari Selasa untuk larian individu. Hari Isnin, ujian renang, Selasa larian 2.4 km, hari Rabu PT Commander, iaitu lari lebih kurang macam ni. Hari Khamis kami akan buat ujian menembak dan hari Jumaat kami akan lari PT petang lebih kurang dalam 8 km macam ni. Seiring dengan membina kekuatan mental dan fizikal, kecergasan adalah perkara paling dititik beratkan dalam unit ini kerana kebanyakan misi operasi mereka sangat mencabar. Latihan tubi sebegini menjadikan mereka sudah lali dengan kecederaan. Pasukan yang sentiasa dianggap luar biasa. Berhadapan dengan musuh dan situasi yang tidak diketahui, pasukan ini dibekalkan bukan sekadar kemahiran dalam penggunaan senjata, bahkan seni mempertahankan diri. Setiap pegawai dan juga anggota unit tindak khas, mereka didedahkan dengan lebih daripada satu teknik ataupun ilmu seni mempertahankan diri. Mereka diajar karate, muay thai, boxing,
judo dan juga teknik tangkapan yang mereka boleh gunakan ketika melakukan misi operasi mereka. Walaupun mereka ni dah pakar dengan ilmu yang mereka pelajari, tetapi latihan dan juga kursus lanjutan akan diberikan kepada mereka semua. Ni, masuk dalam, tarik siku. Tolak. Hebat. Okey, buat je. Tangan kiri tolak, tangan kanan tarik tekuk. Okey, main duduk sikit. Okey, good. Okey, lemahkan musuh dahulu. And then, buat. Jatuhkan. Good. Kelebihan dan peranan yang dimainkan oleh pasukan unit tindak khas yang ditubuhkan cetusan idea Ketua Polis Negara keempat, Tun Hanif Omar pada 1975, kini diangkat melalui filem aksi J Revolusi. Filem terbitan Grand Brilliance Dunia Berhad dengan kerjasama Infinitas Productions buat pertama kalinya memperlihatkan kredibiliti pasukan elit sebagai tatapan awam walaupun digarap menjadi sebuah cerita kekeluargaan. Saya kena portray watak ni sebaik mungkin because ini berkenaan dengan image unit tindak khas di luar sana. Jadi saya tahu kita nak naikkan sedikit sebanyak image yang kita nak tunjuk untuk pertama kalinya di layar perak ataupun di wayang ataupun di TV, di skrin. Rasa bangga tu banyaklah. Not saya sebagai pelakon of course. Kru, pemikir-pemikir filem dan juga orang ramai yang hadir. Diorang semua tengok bila kita orang shoot scene. Dan dia orang tengok, tu uniform apa, itu apa, ni apa, oh UTK. Orang tahu, kebanyakan orang tahu unit tindak khas. Tapi nak tengok depan mata, nak tengok, susah. Memegang watak utama dalam filem J Revolusi sebagai pegawai unit tindak khas, Zul Arifin, pelakon berusia 31 tahun ini, menimba banyak ilmu dari segi penggunaan senjata yang betul daripada unit UTK sendiri. Ia bagi memperlihatkan filem ini bukan sekadar lakonan sembrono. Bila saya jumpa dengan anggota UTK pun, bila kita tanya dia punya training, dia punya macam mana nak masuk pun, bila dia bagi tahu, sedikit sebanyak mengesahkan lagi lah betapa susahnya nak masuk unit ni. Jadi bila yang nak masuk ni, kita orang semua kat set tu anggap like best of the best lah. Filem yang menjadi sejarah ini membabitkan hampir 20 anggota sebenar pasukan UTK, pasukan yang sentiasa disanjung kerana kehebatannya. Dulu, kalau ada sesuatu kejadian, kalau musuh tahu UTK nak datang, memang dia tak berani. Dan pesanan saya pada anggota UTK, jaga nama baik, jaga kita punya prestasi kita dan jaga kemampuan kita. Unit tindak khas akan terus meneruskan legasi pegawai-pegawai dan anggota yang terdahulu. Dan saya berharap UTK akan terus mempertingkatkan segala bentuk latihan, teknik dan taktik bersesuaian dengan ancaman semasa yang dihadapi secara global. Biarpun bersembunyi di balik topeng, mereka adalah benteng hadapan yang tidak pernah gentar memerangi musuh. Mereka adalah perisai keamanan membanteras keganasan. Okay, kepada semua di luar sana, saya Zul Arifin. Jangan lupa saksikan filem J Revolusi 2 Mac ini. Datanglah beramai-ramai di pawagam-pawagam yang berhampiran dengan anda semua. Kalau daun nipah ni, dia bakar apa tu? Daun dia agak tebal sikit. Jadi otak-otak dia tak anguslah. Pasir Penambang, kampung kecil terletak di daerah Kuala Selangor. Ghazali Atan, lelaki berusia 60 tahun ini antara penduduk kampung yang mencari rezeki sebagai pencari daun nipah. 26 tahun, dia melakukan pekerjaan ini. Rutin hariannya bermula jam 8 pagi.
Kebiasaannya, Ghazali akan membawa isterinya, Rukyah Muhammad Inal, untuk membantu mencari daun nipah di dalam hutan. Adik Ghazali, Samsudin Atan, juga bekerja sebagai pencari daun nipah di kampung ini. Berbeza dengan abangnya, Samsudin mempunyai pengalaman yang lebih lama, iaitu 30 tahun berbanding abangnya di dalam mencari daun nipah. Ditemani oleh isterinya, Siti Rohani, pekerjaan mencari daun nipah ini mendapat permintaan tinggi daripada pembekal daun nipah. Lokasi pencarian berisiko, jauh ke dalam hutan dan bermain di tebing sungai. Segala kelengkapan pakaian perlu dikenakan bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Sebelum mengumpul daun nipah, mereka akan membersihkan kawasan sekitar bagi memudahkan kerja-kerja memotong dilakukan. Pelantar didirikan sebagai tempat pengumpulan pelepah nipah yang telah dipotong. Nipah ialah spesies pokok palma yang dikira sebagai pokok bakau. Pelepah nipah yang telah matang boleh mencecah berat sehingga 5 kilogram. Habitat daun nipah ini terdapat di kawasan gigi sungai menyebabkan mereka sentiasa diancam dengan haiwan berbisa. Kalau haiwan kecil memang adalah macam ular kapak kan. Memang saya bunuh dulu lah. Kalau ular kapak ni kan sebab dia musuh kita. Segala haiwan besar-besar ni macam babi, rimau tu tak pernah. Lain pula ceritanya dengan Samsudin yang pernah melalui pengalaman dipatuk ular ketika berada di hutan. Kadang-kadang pun kita pernah agak kena sebab kena agak pergi hospital lah tu. Kalau dah kena, pernah. Tapi tak belum bahaya lah kena kan. Cepat pergi ke hospital. Kalau tak cepat, dia ular tu dia tak bisa tau. Dia tak bisa pasal dia makan jantung kita je. Kalau kita biarkan dia sejuk-sejuk, keras lah. Daun-daun nipah yang telah disiang akan dikumpulkan di pelantar ini untuk diikat. Bukan sahaja daun, pucuk nipah juga berfungsi sebagai tali yang kukuh untuk mengikat. Sejak di usia 22 tahun, Samsudin sudah mahir selok-belok lokasi sesuai untuk mencari daun nipah. Setiap hari, dia perlu mendapatkan bekalan daun nipah dalam 11 hingga 15 ikat sehari. Berat seikat daun nipah ini pula dianggarkan lebih 20 kilogram. Daun-daun nipah yang telah dikumpulkan menanti untuk dibawa ke pusat pemprosesan seterusnya. Adalah 7 ikat. 6 ikat dah. Tak apalah, 6 ikat ke 7 ke, saya 7 ya. Hari ini, pembekal daun nipah datang bagi mengambilnya untuk dibawa ke tempat pemotongan. Harga bagi seikat daun nipah ialah RM10. Setiap hari, pembekal akan mendapatkan bekalan daun nipah daripada pencari yang berbeza-beza.
Kali ini kepakaran Zaid Amri diperlukan. Sejak 6 tahun lalu, Zaid bekerja mengambil upah memotong daun-daun nipah ini daripada abangnya sendiri. Untuk permintaan dalam 70 ikat sehari. Kalau orang muda dalam 1 tan sehari, kita orang perlukan daun dalam 60 ikat ke 70 ikat. Perniagaan keluarga ini telah dilakukan sejak dia berusia 12 tahun. Menjelang Ramadan, permintaan menjadi berganda sehingga mencecah 2 tan sehari. Ukuran dia, tengoklah, dia sekarang 10 inci. Kalau panjangnya 10 inci. Yang standard semua 10 inci. Ha, 10 inci. Dia ada dua jenis daun ni. Satu yang jenis yang tak kikis, dia ikat. Yang belah sana yang tidak buat sendiri kikis. Dia tengok harga dia lah. Kalau yang potong masuk guni, hantar dekat kampung belakang. Daun nipah yang tidak dikikis, diikat terus dan dihantar kepada pengusaha otak-otak di sekitar Lembah Kelang dan Shah Alam. Dulu pakai kata. Yang pakai potong apa gambar tu. Ha, pakai tu. Dalam 5-6 tahun tak pakai benda tu. Lepas tu baru guna teknologi sekarang. Susah tak kau pakai kata? Memang susah. Nak dapatkan 1 kilo pun makan masa. Berhari lah. Tapi banyak tenaga kerja lah. Kalau macam ni, tenaga kerja jimat lah. Kalau 3 orang pun, 60 ikat pun dalam 2 jam ke 3 jam siap lah. Kenapa nak kena kikis lah dia punya daun nipah? Bagi dia bersih. Nak buang dia punya ada merah dia kan. Nak kena buang tu. Bau dia bagi cantik lah akhirnya. Itu yang lap tu untuk? Bagi bersih lah. Buat kikis ni lebih kurang 100 kilo sehari. Berapa lama masa dia? Masa ni dia tak tentu. Kalau cepat datang dia, maknanya pukul 8-9 habis lah. Kalau lambat datang, kadang sampai pukul 1 malam. Daun nipah yang telah dibersihkan akan dihantar ke pengusaha otak-otak untuk proses mencalit. Rasidah Abdul Rahman atau lebih mesra disapa sebagai Kak Ros mempunyai pengalaman 6 tahun dalam proses mencalit otak-otak. Kak Ros mampu menghasilkan 600 keping otak-otak mentah dalam sehari sebelum ia dibekukan dan dijual kepada pelanggan. Macam daun nipah ni dia sebenarnya kalau kita buat bakar otak-otak lah culik, dia kan ada bau macam wangi daun tu. Kalau bakar dia tak cepat hangus apa? Dia tak cepat hangus. Tak macam daun kelapa. Kalau daun kelapa dia nipis. Dia cepat hangus. Kalau daun nipah ni dia bakar apa tu? Daun dia agak tebal sikit. Jadi otak-otak dia tak hangus lah. Perniagaan otak-otak yang diusahakan sejak 15 tahun lalu ini turut membekalkan daun nipah kepada penduduk setempat. Kini perniagaan keluarga ini bertukar tangan kepada Abdul Aziz Muhammad Ali dan sehingga kini otak-otak yang diusahakannya tidak putus-putus mendapat permintaan. Kegunaan daun nipah yang pelbagai tidak dapat disangka lagi. Adanya permintaan, maka adanya rezeki buat penduduk kampung yang bergantung harap menjadikan daun nipah sebagai sumber pendapatan harian mereka. Konsep dia salai bakar, bukan ayam bakar, bukan ayam salai. Dia combine jadi satu. Aroma enak dari pasu bunga menjadi tarikan baru di Port Dickson. Ayam bakar salai pasu terlangkup, hasil usaha seorang peniaga jalanan berusaha keras demi keluarga tercinta. Teluk Kemang, Port Dickson. Pengunjung yang datang bercuti ke sini bakal disapa dengan pemandangan unik pasu berasap di gerai tepi jalan. Jika dilihat dari jauh, mungkin tidak ramai dapat meneka isi kandungan pasu ini.
Sebaik sahaja dibuka, aroma segarnya bakal memikat selera sesiapa sahaja yang memandang. Yusdi Ismail, pengusaha resepi ayam salai bakar Pasu Telangkup. Dia unik, lain daripada lain. Lepas tu konsep dia, dia salai bakar. Bukan ayam bakar, bukan ayam salai. Dia combine jadi satu. Kalau kata ayam salai biasa tu, dia ambil masa dalam 3-4 jam baru masak. Air ayam tu dah tak ada. Sekarang ni saya cepatkan proses penyalaian tu selama setengah jam. Ayam tu ada jus lagi. Gerai jalanan milik Yusdi mula beroperasi sejak Ogos tahun lalu. Untuk menarik pelanggan, kualiti dijadikan keutamaan. Kebiasaannya, ayam mentah akan diperak terlebih dahulu sebelum dibakar. Namun, Yusdi menggunakan pendekatan berbeza. Sebenarnya ayam ni mudah busuk. Pembakaran ayam yang awal tu tak ada masalah. Cuma yang peringkat yang akhir tu, ayam tu garanti memang wajib akan jadi busuk. Dan sekarang saya buat ni, saya tak perap, saya tak apa. Mana di tempat niaga ni, baru saya tahu rempah-rempah dia, saya tahu bakar. Mana kita nak jaga kualiti, mana kita tak nak orang tak puas hati dengan apa yang kami jual. Tiga minggu sekali, Yusdi akan berkunjung ke Masjid Tanah Melaka untuk membeli ayam segar. Kira-kira 100 ekor ayam diperlukan untuk dijadikan stok 2 hari berniaga. Tiba musim cuti, Yusdi perlu ke sini hampir setiap hari untuk menambah stok. Yusdi bukan orang baharu dalam bidang perniagaan. Lelaki berusia 40 tahun ini sudah bergelumang dalam industri lebih 2 dekad. Dari dulu saya ikut lepas SPM memang saya minat berniaga. Saya minat berniaga sendiri sebab saya belajar tak pandai. Setakat SPM je. Lepas tu adik-adik pun masa tu nak belajar lagi kan. Saya anak lelaki sulung. Mana biar dia orang belajar lah. Saya buat kerja saya sendiri lah. Kebiasaannya, Yusdi akan mula berniaga pada waktu tengah hari. Justeru setiap pagi, dia sudah bertungkus lumus menyiapkan semua bahan mentah. Usaha Yusdi dibantu isteri Nur Fahana Ramli dan ahli keluarganya. Pada mulanya, konsep membakar ayam di dalam pasu tidak diterima baik isteri Yusdi. Termasuk orang rumah. Awal-awal saya buat ni pun dia cakap membazir. Sebelum ni saya berniaga banyak jenis perniagaan saya buat. Memang tak menjadi. Lepas tu dia cakap saya buat pasu ni pula. Buat apa buang-buang duit je kan. Tapi saya buat je lah. Buat-buat-buat, Alhamdulillah. Terang, tahun pertama tu, permulaan bulan puasa tu saya jual, memang slow sikit. Apabila orang dah tahu lah, baru orang beli. Sebelum berpindah ke Port Dickson, Yusdi membuka gerainya di Yan, Kedah. Melihat potensi yang lebih baik di sini, Yusdi akhirnya berpindah 8 bulan lalu. Kini perniagaannya dilihat semakin baik terutamanya pada hari Minggu. Kadangkala Yusdi sendiri tidak menang tangan melayan pelanggan. Namun semuanya menjadi mudah bila ahli keluarga dan adik-beradik turut membantu. Buat masa sekarang ni memang saya tumpu pada keluarga lah. Sebab satu, rezeki tu saya utamakan keluarga. Adik-beradik saya apa ni hari Sabtu Ahad dia orang tak ada kerja, dia orang tolong. Pada Sabtu Ahad memang ramai orang. Dia orang akan saya bagi dia orang kerja lah. Pelanggan yang datang ke gerai Yusdi berasal dari pelbagai tempat. Nur Hidayah Saad dari Kuala Lumpur singgah ke sini selepas tertarik melihat pasu berasap di tepi jalan ketika memandu. Kami dalam perjalanan nak pergi PD. Lepas tu terterempak kan. Kami suka try benda yang unik. Tertarik dengan pasu dia tu kan. Dia punya rasa dia macam masak sekata. Dia lembut tu dalam dia isi dia tu. Dah tiba masa yang dinantikan dan kalau ikut waktu pun dah memang sesuai waktu makan tengah hari. Tapi sebelum tu kita nak tahu dulu apa dia sebenarnya dua makanan depan ni. Jadi bang, ni ayam bakar ni dengan ni apa beza? Apa dia? Okey, sekarang yang ni dia biasanya ayam berempah. Berempah? Berempah kuah lain. Kuah dia asing. Oh, kuah asing. Jadi kuah dia dimakan dengan kuah ni lah. Dengan sos dia. Okey. Okey, sekarang ni ini kuah campur. Sos tu dan dicampur ada rempah.
Dia rasa lain sikit. Masih panas lagi. Okey, sebelum ayam ni dibakar atau sebelum dia siap, sebenarnya ayam ni disalai terlebih dahulu. Jadi rasa salai itu begitu kuat bersama dengan rempah yang begitu sedap. Memang sesuai kalau waktu tengah hari panas-panas dekat Port Dickson, datang sini terus perkena ayam ni. Pasu memainkan peranan penting memberi rasa unik ayam salai bakar Yusti. Di rumahnya, Yusdi ada menyimpan stok baharu pasu yang menunggu untuk diubah suai. Ini adalah merupakan bengkel sementara Cik Yusdi dalam mengusahakan perniagaannya. Kalau kita tengok kat sini lebih kurang ada berapa puluh pasu kat sini Cik Yusdi? Kalau kira-kira set dia ada dalam 80 set. 80 set dekat sini saja. Tapi ini bengkel sementara kan? Dia untuk bazar Ramadan. Eksperimen Yusdi terhadap pasu bermula 2 tahun dahulu. Sejak dari itu, reka bentuk pasunya juga berubah mengikut kesesuaian. Kalau saya tengok kat sini ada perbezaan tau antara pasu ini dan juga pasu ini yang dah lain. Kalau macam ni kita tengok lain sikit, ada rantai. Lepas tu besar lagi. Dan ini merupakan model pertama ya? Model pertama, first model. Model pertama ini digunakan Yusdi setiap hari ketika berniaga di bulan Ramadan. Ketika itu, pasu seberat 5 kg ini dikendalikannya tanpa mengira penat. Dia berat ni dalam 5 kilo. Itulah. Kata dia. Untuk tahun pertama tu saya ada 50 set. 50 set angkat masa puasa. Angkat tutup, angkat tutup. Memang agak berat sebenarnya 5 kilo ni, kalau nak angkat 50 dah waktu bulan puasa lagi. Model pasu rekaan Yusdi yang terkini lebih ringan dan praktikal. Menurutnya, reka bentuk penutup pasu juga berfungsi sebagai daya tarikan. Justeru reka bentuknya perlu kelihatan menarik. Setiap kali habis berniaga, tanpa mengenal penat, Yusdi akan meluangkan masanya mengubah suai pasu. Setiap set pasu mengambil masa setengah jam untuk disiapkan. Dan dia perlu menyediakan 100 set menjelang bulan Ramadan. Kena buat juga lah. Nak buat macam mana? Ada orang tanya, macam mana boleh terfikir buat macam ni? Soalan jawapan senang je. Saya susah. Itu aja. Orang kalau orang dia senang, kan, dia takkan fikir buat benda macam ni. Kan, buat apa dia susah-susah nak fikir buat benda macam ni lah kan. Kalau orang susah je yang akan buat. Mana-mana kerja lah. Di dalam kesibukan, Yusdi menyimpan hasrat untuk meluaskan lagi perniagaan ayam salai bakarnya. Target saya, insyaAllah lah kalau tak ada agal, ada rezeki lebih, memang saya nak buka cawangan-cawangan tempat lain. Memang ada permintaan sebab kemampuan tak ada lagi segi apa ni, orang pekerja. Kalau ada pekerja, ada apa ni tempat, memang saya akan buatlah. Idea unik membakar ayam di dalam pasu menampakkan hasil lumayan buat Yusdi. Ia rezeki buatnya yang menyimpan niat untuk memberikan keluarganya kehidupan yang lebih selesa di zaman serba mencabar ini.